Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Adi Gravinci yang biasa selalu mengupload yang berhubungan dengan RF, baik itu perbaikan radio komunikasi V dan H, VF dan UHF, VF dan HF, serta macam-macam booster. Oke. Kali ini ada customer beli booster dari seseorang lah. Kemudian ya jebol. Nah, jadi tibalah ke sini. Boosternya menggunakan palet ini. Nah, jadi ini rangkaiannya bukan rangkaian dia, sudah saya campur dengan saya. Mulai dari inputnya, filternya dan kombinernya. Serta ini saya tambah rangkaian delay dan protektor input di sini. Jadi sangat simpel ya. Alternatornya kita ganti. Awalnya aduh, acak-acakan. Kita tidak menyebut siapa merakitnya, yang penting kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada, apa yang sudah dirakit dan apa yang sudah di apa yang sudah kita selesaikan. Nah, kita maksimalkan untuk customer. Oke. Okay. Ringnya dari 1.4250 juga bisa, 2000 juga bisa, sampai dengan 5000. Nah, saya sampelnya di sini karena antena saya mancingnya di sini ya, di 1.4450. Inputnya ini adalah 30 watt. Kita monitor menggunakan kancing beti 5000. Oke. Okay. Wattnya itu ya, wattnya kecil banget, 30 watt. Oke, okay, kita main dari tegangan paling kecil. Kita sampel menggunakan 21 dulu lah ya. Oke, okay, okay, sip. Booster on. Kita lihat. Input 30 watt. Tegangan 21. 3, 2, 1. 600. Oke. Okay. 600 ya. Kemudian kita tambah voltasenya. Jadi syarat combiner, jadi untuk teman-teman para perakit booster, jadi kita tidak boleh asal-asalan. Baik itu input, baik itu output. Ya. Input yang tidak matching dikarenakan rangkaian yang kurang sesuai itu bisa mengakibatkan output jelas tidak matching. Serta rangkaian peripheralnya juga akan kacau balau ya. Kita simpel menggunakan ini atau bisa menggunakan kabel 75 ohm juga bisa. Jadi inputnya setelah dimatchingkan itu dikombin di sini. Ini kanan dan kiri pasti sama. Misalnya kita kanan 4 watt, kiri 4 watt, kanan 5 watt, kiri 5 watt. Kemudian bagian outputnya pastikan untuk SWR-nya itu harus sender, harus nyandar betul ya. Kita nggak boleh membuat suatu linear itu pohonnya gede tapi SWR-nya gede, nggak boleh. Harus berbanding terbalik. Kalau pohonnya gede harus SWR-nya sandar. Kita pakai di tegangan ini berapa itu? 27 volt, inputnya tetap 321, kancing 5000 ya. Celeng 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 850. Setelah kita mengetahui forward, maka kita akan mengetes reflect. Nah, reflect itu juga penting. Jangan sampai linear kita itu membawa reflect yang besar pada outputnya. Kita menggunakan kancing 5 watt. Nah, ya. Kancing 5 watt pada 850 watt, berapakah refleknya? 3, 2, 1. Sangat kecil ya. Berarti 5 watt 1 berarti setengah watt lebih sedikit. Nah, power refleknya setengah watt dari 850 watt. Nah, bisa Anda lihat. Itu ada reflek antena saya. Ini. Nah, oke. Okay. Kita kembalikan lagi ke kancing yang besar. Penting ya, jadi jangan sampai kita sebagai perakit booster, tapi saat ditanya refleks antenanya berapa dan di tesnya itu bisa kacau.
dunia persilatan nanti. Kita cek kembali tegangannya, masih di 27,5, kita naikkan ke 29. Nah, oke. 29 pada kancing 5000, kita lihat 3, 2, 1 berapakah outputnya? Celeng 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 900 ya. Ini bisa mentok 1 kilo ya, dengan cara menambah attenuator. Ini tidak panas, sangat efisien. Kita maksimum menggunakan 30, coba rekom main di 800 ya. Lewat dari 800 tidak jaminan powernya macam apa. 30 volt 321 celeng 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 950 watt. Oke, saya rasa cukup ya kan. Saya kembalikan lagi voltasenya di 25. Berapakah keluarnya? 321 celeng 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 800. Karena kita tes proteknya pada input ini, middle saya itu 50 watt, kurang dikit. Kita lihat apakah dia protek. Protek ya, celengnya protek. Cara makainya, matikan ini. Jadi kalau kita onkan kembali, powernya tidak kita rubah, maka dia akan kembali seperti protek. Celeng celeng celengnya protek. Nah, kita rubah lagi ini. Lihat, 3, 2, 1 celeng 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 800 watt. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, sharing silakan. Jadi bermacam-macam rangkaian, saya tidak akan membahas rangkaian Anda sang perakit-perakit boser macam apa, modelnya seperti apa. Yang penting punya daya efisiensi tinggi, yang pertama. Yang kedua, punya kematchingan 50 ohm di mana frekuensi dibutuhkan atau didesain seperti yang diminta oleh customer. Itu sangat diperhatikan kali. Jangan sampai kita membuat perakit booster asal keluar power, powernya gede tapi kita tidak tahu efisiensinya, ya kan? Oke, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di channel Adi Gramensi. Oh ya, untuk sekedar bahan ilmu, kita sharing sebentar. Untuk gate saya setting di 2 volt ya. Ini gate-nya saya setting di 2 volt sekitar kurang dari 100 mili ini amper gate-nya. Gate itu di 2 volt kanan dan 2 volt kiri. Oke. Ini saya kasih 3 lilit dan ini adalah trimmer di mana nilainya 4 sampai 27. Itu sama. Oke, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Andi Gramensi. Bye-bye.